kembali ada guguran mengarah ke Hulu Boyong. Ya, guguran lava mengarah ke Hulu Boyong. Wah, itu batunya meluncur. Ada yang ke vegetasi ini ya, ke ini masuk hutan itu ya. Guguran mengarah ke Hulu Boyong baru saja terjadi. Ini suaranya gemuruh nih, gemeluduk nih. Ini ada yang masuk hutan ini ya, vegetasi yang berada di sekitaran Hulu Boyong. Ya, pantauan hari Selasa pagi 26 September 2023, saya berada di tebing Kali Boyong, objek wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, hingga hari ini status masih level 3 atau siaga Gunung Merapinya. Ya, kondisi aman saudaraku. Ya, status siaga ini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Kembali terjadi guguran lagi, kali ini dari sisi tengah ya. Nah, ini detik-detik terjadinya guguran lava dari kubah lava Baradaya sisi tengah, tampaknya juga mengarah ke Hulu Boyong. Nah, ini ya, batu-batunya meluncur ke hulu Kali Boyong, sebagian arah Kerasak ya. Sebagian ke arah Kali Kerasak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di tebing Kali Boyong dan tadi sempat terlihat ada guguran yang mengarah ke hulu Kali Boyong ya, dari kubah lava Baradaya. Ya, hari ini Selasa 26 September 2023. Ya, masih berulang kali terjadi guguran ya dari kubah lava Baradaya. Status siaga dan kondisinya aman. Ya, masih ada susulan guguran volume kecil masih mengarah ke hulu Kali Boyong. Ya, puncak Bukit Turgoh